Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam netizen yang budimin dan budiman. Ini ya, akhirnya, finally kita ada contoh nih guys ya. Upgrade facelift Thailand warna putih. Ini unitnya warna putih ya guys. Nah, seperti ini contoh unitnya ya. Mukanya sudah ganti. Biasanya kita bikin warna hitam atau silver ya guys. Seperti video saya yang sebelum-sebelumnya, kita bikin warna putih dan silver. Kali ini warna putih mutiara guys ya. Putih mutiara ya. Plat nomor kita samarkan ya guys. Kita pakai platnya mobil gua aja ya. Nah, kalau facelift Thailand sudah pasti mukanya ganti ya. Dari mulai grill, headlamp, bumper ya. Itu sudah ganti. Kita ada tambahan winglet ya guys. Winglet yang bawah itu ya, yang ada warna merah ngegantung itu ya. Sama ada warna hitam ya, buat pemanis ya guys. Bukan body kit ya itu ya, winglet ya. Kaca film 40-60 seperti biasa ya. Kita pakai velg ring 17 ya. Velgnya ring 17 beserta bannya kondisinya 80% ya guys. No, keren banget ya. Ban 80%. Lalu kita pakai talang air yang slim. Talang air yang slim ya. Yang membedakan di sini adalah kita pakai spion retract-nya, bukan seperti biasa ya. Kalau seperti biasa mah jangan bikin facelift Thailand ya. Nah, ini di kacanya ada kedap-kedip sennya guys. Nanti saya tunjukin ya. Ada kedap-kedip sennya seperti itu ya. Lalu kita kelilingin ya bodinya guys. Nah, ini ya. Sudah pakai handle chrome ya. Sudah pakai handle chrome. Lalu sirip U yang berfungsi sebagai antena di belakang ya, seperti itu. Nah, ini ada ductail di belakang ya. Ductail di belakang, emblem Vios TRD nggak ketinggalan. Beserta terang lit chrome ya. Terang lit chrome yang di atas kamera itu ya, di tengah kan kamera tuh ya, kamera mundur. Itu di atasnya yang aksen chrome itu terang lit chrome ya, biasanya hitam kita bikin yang chrome ya. Kita deketin guys. Nah, ini ya. Bagian belakangnya di bagian body kit ya. Ada tail muffler-nya keluar tuh nongol ya. Sama mata kucing. Ya, itu mata kucingnya nyala ya, guys. Mata kucing nyala. Sudah custom stop lamp juga. Seperti itu ya. Ini kalau saya ngarah ke kanan nanti backlight, guys. Gimana dong? Kita sini ya. Nah, itu ya. Itu backlight. Nanti takutnya apa silau ya. Seperti itu ya, penampakannya kanan dan kiri pasti sama ya guys. Ya, sekarang kita beralih ke interiornya. Kita masuk ke interior, apa aja yang sudah dikerjakan. Nih guys ya, tuh. Sennya ada di kaca guys ya, keren banget kan. Beda dari biasanya guys. Keren banget, keren banget, keren banget ya. Lalu kita sudah pasangin yang namanya start stop engine. Start stop engine ya, start stop engine. Terus remote di setirnya sudah kita pasangin juga kanan kiri ya, punyanya Yaris Joker. Head unit 10 in, ini aksen chrome semua ya, aksen chrome lagi, aksen wood ya, panelnya panel wood kita pasangin semua ya, lengkap. Jok-jok custom interior chat beige. Lalu lampunya warna putih, kita pakai warna putih ya. Ini penggemar Juventus guys, ini Juventini guys ya, tuh Juventus warnanya hitam putih-hitam putih guys. Makanya orangnya pilihnya warna putih ya. Lalu plafon ya, sudah di custom juga, semuanya sudah di custom. Nah, itu ya. Kisi-kisi AC, frame semuanya sudah panel wood. Seperti itu guys. Kita beralih ke belakang ya guys. Nah, ini ya. Sama, di belakangnya juga ada aksen woodnya. Seperti ini. Nah, belakang sudah di custom semua ya. Belakang sudah di custom semua. Seperti itu ya. Keren, keren, keren. Belakang sudah di custom mengikuti yang depan ya. Belakang sudah di custom mengikuti yang depan. Ini jahit paten ya guys, bukan sarung jok. Jahit paten bukan sarung jok ya. Sampai karpet-karpet dasarnya sudah kita custom ya. Kalau yang bawaan kan blue drew ya. Kalau yang ini warna hitam licin. Sudah di custom semua. Seperti itu ya guys. Ya, untuk teman-teman yang mau nanya-nanya, langsung ke WA yang ada di deskripsi ya guys. Jangan di chat YouTube, suka skip kalau chat YouTube guys. Ya, ini paketannya spesial edition, warnanya putih bercampur dengan hitam ya, karena pembelinya ini Juventini sejati guys ya.
untuk para Juventini yang mau pesan unit seperti ini, atau bukan Juventini juga boleh lah ya, masa gak dilarang ya. Nah ini untuk yang mau pesan seperti ini, facelift Thailand dengan warna putih mutiara, boleh langsung japri ke WA ya, tanya-tanya di WA, tanya-tanya ketersediaan stok yang ada di galeri juga langsung ke WA ya guys. Seperti itu saja, karena ini udah sore, backlight dan panas guys di sini. Walaupun udah sore tetap panas guys ya. Langsung aja ya yang mau tanya-tanya. Kita ready warna hitam, silver, abu, putih, merah. Kita ready. Mulai tahun 2014, 15, 16 juga kita ada ya. Nanti tinggal chat aja mau dibikinkan seperti ini dengan warna coklat misalnya, atau dengan warna merah, boleh guys ya. Seperti itu aja, karena bacot gue udah kelamaan. Sekian. Jangan lupa mampir-mampir ke WA buat tanya-tanya ya, buat diskusi. Feel free, 24 jam dibalas kalau lagi nggak tidur.